tenemos el impostor de Valencia. Entienda, se tiene ahí. Nih, kalau misalnya ibu ngeklik apapun, nanti dia keblok. Misalnya ibu ini nih, ini nih. Tuh, ada bacanya, please move this window away from share application. Karena ini apa nanti hitam segini, hitam banget sama sekali. Gitu. Itu kan kalau gue nyenggol-nyenggol apa, dia nggak akan hilang kan, tetap pada tempatnya kan? Paling gini doang, terus geser ke bawah kayak gini. Yang tadi saya bilang, tetap ke bawah kan. Kalau nggak suka, itu geser. Di samping. Kalau misalnya udah selesai, teks. Nggak usah saya kirim lagi, udah apa-apa.
Matiin mic-nya. Coba sini. Oi. Okay.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan selalu ceria. Baik, Bu. Oke. Arya mana Arya? Arya semangat ya. Iya, Bu. Riza, semangat ya. Oke. Ibu lagi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Nia bilang apa kabar hari ini, tetap semangat dan selalu ceria. Selalu ceria. Bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar hari ini, tetap semangat dan selalu ceria. Ekspresinya mana? Ekspresinya mana? Ulangi lagi ya, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan selalu ceria. Oke. Nah, sudah dibaca LKS-nya semalam? Sudah. Sudah? LKS IPS-nya sudah dibaca semalam? Sudah. Sudah. Materi hari ini apa? Sudah, Bu. Sudah. Materi hari ini apa? Ada yang tahu? Coba ibu tanya. Aldiansa. Mana Aldiansa? Iya. Semalam baca LKS apa? Nah, ketahuan ya, nggak baca ya? Udah, Bu. Udah. Baca apa? Etnik dan kebudayaan. Oke, etnik dan kebudayaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini masih berkelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Submateri hari ini keanekaragaman etnik dan budaya Indonesia. Nah, ini masih kelanjutan materi kemarin ya, dinamika kependudukan Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, satu, etnik atau suku bangsa. Kita akan mempelajari pengertian suku bangsa, ciri-ciri suku bangsa, dan suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, pakaian adat. Yang keempat, tarian daerah. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari suku-suku yang tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Jumlahnya bukan ratusan, ya, bahkan mencapai 1.128 suku bangsa di Indonesia. Nah, sekarang Bu Nia mau tanya, Diva, suku bangsa apa? Mana Diva? Diva Zahra. Iya, asal daerah dari mana, nak? Main di Pajara, di Pajara, atau di mana? Di Pajara, dari mana? Iya, dari mana? Dari Jawa Barat. Dari Banten, dari Jawa Tengah. Dari Jakarta, Bu. Jakarta.
Berarti dari DKI Jakarta Barat. Oke, sekarang Ibu nih mau tanya. Riza, dari mana daerahnya? Jawa Barat, Bu. Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Ciamis, Bu. Ciamis. Perapatan Ciamis ya? Iya, Bu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, walaupun kita ada ribuan bahasa, ribuan rumah adat, ribuan budaya yang berbeda, dan kita harus bangga akan kekayaan budaya kita. Nah, ada simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi kita tetap satu Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut. Menurut Kuncoro Ningrat, etnik atau suku bangsa adalah, coba dilihat LPS-nya. Ya, LPS halaman 21 dan 22. Apa sih etnik atau suku bangsa? Nah, menurut Kuncoro Ningrat, ini ahli antropologi ya, pakar antropologi. Beliau mengungkapkan sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Nah, jadi kesadaran dan identitas yang dimiliki biasanya dikuatkan dengan kesatuan bahasa. Jadi, jangan pernah malu dengan dialek bahasa kalian beraneka ragam. Misal, dari Ciamis, mana Riza? Riza, bahasa daerahnya apa kabar? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu? Oh, ini Ciamis gadungan ya? Iya, Bu. Oke. Kumaha dama, itu bahasa Sundanya. Kalau Jakarta, mana tadi Diva Zahra? Bahasanya apa kabar? Tidak tetap, apa kabar? Ya? Nah, ini contoh dari bahasa daerah. Nuhun, seksema, matur nuhun, terima kasih. Ya? Nah, jadi kalian jangan malu dengan dialek bahasa. Dan bagus kok dipakai buat bahasa sehari-hari, ya. Jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut. Rumah adat di Indonesia. Sebagaimana yang kalian ketahui, tiap-tiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya masing-masing. Nah, ini ada Aceh ya, Krom Bade ya, dari daerah Mangro Aceh Darussalam. Nah, ini rumah gadah dari Sumatera Barat. Siapa yang dari Padang? Mana tangannya, unjuk tangan. Dari Padang? Ada tidak? Oke. Rumah Gapura Cari Genta dari Bali. Mana yang dari daerah Bali? Gak ada. Oke, baik. Rumah Joglo. Rumah Joglo di DKI ya. Tapi ini Joglo di Jawa Tengah. Rumah Joglo dari Jawa Tengah. Nah, ini rumah Lamin, Kalimantan Timur. Ya, siapa yang dari daerah Kalimantan Timur? Ada tidak? Rumah Musa Laki dari NTT. Ada nggak yang dari daerah NTT? Tidak ada. Mayoritas DKI Jakarta ya. Betawi.
Nah, ini rumah Honai dari Papua. Nah, rumahnya seperti ini. Rumah Toponan dari Sulawesi Selatan. Ada nggak di sini yang dari daerah Sulawesi Selatan? Tidak ada. Sekarang Ibu Nia jelaskan satu persatu. Kalau kalian perhatikan, ya, banyak terjadi rumah adat yang berbentuk panggung. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan geologis Indonesia, di mana Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Dan untuk menghindari dari binatang-binatang buas, nah, jadi bentuknya pada rumah panggung, ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, mengapa rumah adat berbentuk panggung? Ya, karena untuk menghindari binatang-binatang buas dan karena Indonesia rawan bencana alam. Paham sampai di sini? Paham tidak? Paham, Bu. Duh, belum selesai ya? Udah pada sarapan belum? Paham, Bu. Belum. Belum sarapan? Belum. Belum, Bu. Nanti ya, sini sarapan dulu ya. Ya, Bu. Ya. Masih sama anak? Masih, Bu. Masih. Masih sama untuk kesalahannya? Masih. Kita lanjut ya. Capek, Bu. Tidur, Bos. Oke. Saya berikutnya pakaian Anda. Berikut adalah beberapa pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini dari Sumatera Barat, pakaian penghulu yang untuk pria dan bundo kandung untuk wanita. Nah, dari Papua, pakaian koteka, ini untuk prianya. Ya. Yang kedua dari Gorontalo, Sulteng. Nah, ini bajunya seperti ini. Nah, ini dari Sulawesi Selatan. Nah, ini yang dari Bali. Dari Bali anjay. Dari Bali ya. Ini yang dari Kalimantan Barat. Tuh. Nah, ini yang dari Papua, tapi untuk wanitanya rok rumbai. Nah, ini yang Jawa Tengah. Ini dari NTT, baju amarasi. Sampai di sini ada yang tanya kan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tidak. Yang tidaknya di mana? Bisa dipahami, bisa. Ada yang tanya kan? Enggak, Bu. Oh, Betawi enggak ada sih, Bu. Betawi tidak ada. Karena mayoritas dari kalian Betawi, maka Ibu tidak masukkan ke dalam slide. Bohong. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalian daerah di Indonesia. Oke, apa sih tarian itu? Tarian salah satu seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak.
Indonesia sangat kaya akan tari daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri khas tarian masing-masing. Sekarang ibu nih yang mau tanya. Raga, mana warga? Raga mutawatir. Iya. Raga, sebutkan tarian khas di daerahmu. Dari mana nak asalnya nak? Dari Lampung. Dari Lampung, wow, keren. Berarti tarian Lampung apa? Iya. Itu bapak saya, Bu. Kenapa? Kenapa? Saya dari Lampung. Oh, ayahnya dari Lampung. Tahu tidak Lampung tarian daerah khasnya apa? Tari. Ayo, apa ayo? Ayo, Pak. Ayo, kita nggak bisa jawab. Ayo, saya mau. Ayo, bisa jawab. Mana? Goku. Mana? Ayo. Woi, Goku gua, woi. Goku gua. Iya. Apa tari lari Lampung? Tari benda. Jaki bu, jaki. Tari benda. Oke, jujur. Fatur. Oke, sekarang satu lagi. Riki, hai Riki. Sudah sarapan belum? Hai Bu. Sudah sarapan belum, Nak? Iya, belum ya. Oke. Sekarang Dragon Ball, Bu. Dari mana daerahnya, Nak? Dari Jogja, Bu. Jogja. Oh, Jawa Tengahnya. Apa daerahnya? Dari Solo. Apa ya, Bu? Apa? Kamu bukan Sunda asli. Searching di Google, Bu. Searching? Searching di Google ya. Yakin? Nyari di Google dia, Bu. Nyari di Google. Nyari di Google. Itu sambil bahannya. Bisa di rumah aja, Nak. Nyari di Google. Ya nanti kalau ada soal dari Ibu, boleh cari di Google ya. Friendly, Bu, di Friendly. Bu, nah, halo Luna. Luna, saudara mana? Friendly, Bu, Friendly. Dari apa? Friendly? Friendly. Friendly? Iya. Ya, Bu, Friendly. Ada error. Friendly adalah jalan ninja. Aduh, jaki. Oke, mana Luna? Luna Nevandro. Friendly, Bu. Hai, Luna. Friendly, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Contoh dari tarian daerah di Indonesia. Nah, ini ada tari Gambyok dari Jawa Tengah. Tadi yang dari Jogja, Jawa Tengah. Ya, ini tariannya. Tari Caci dari NTT. Ya. Ya, Bu. Tari pendek dari Bali. Ya. Tari gantar dari Kalimantan. Ya. Tari Musya dari Papua. Tari piring dari Sumatera. Oke. Ya. Tari Patudu dari Sulawesi. Oke. Kadalu. Ya. Tari Songongan dari Aceh. Ini biasanya banyak tadi pertunjukan saat pensi di sekolah-sekolah ya. Iya, Bu. Ya. Oke, sekarang ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah,
Tidak, Bu. Dari mana kan? Tidak ada yang tanya kan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Siapa yang pernah sama ini? Siapa yang pernah sama ini? Pernah, Rifi. Iya, di sana ada anjungan. Taman kebun. Ayah. Bu, pernah ke planet Namek nggak, Bu? Ya, sini ada rumah tongkonan, ya. Kalau kita ke museum, ah, di sana kita banyak sekali melihat anjungan. Ya, semoga corona cepat berlalu ya. Biar kita bisa study tour ke Taman Mini. Bisa lihat langsung anjungan-anjungan. Ya. Bu, pernah jadi Super Saiyan enggak, Bu? Bu, pernah jadi Super Saiyan enggak, Bu? Oke, ada yang tanya kan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini yang Putri mana suaranya? Bisa, Bu. Bisa. Gabung. Bisa, Alma Kera. Mana suaranya? Nasha. Halo. Hai. Jadi baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Nia punya games. Ya. Nanti kalian kerjakan, setelah itu kirim ke WA Ibu Nia, ya. Game-nya apa ya? Nah, coba perhatikan. Nah, seperti ini game-nya nanti yang kalian kerjakan di handphone. Kalian mulai dengan start. Coba perhatikan. Nah, seperti ini bentuknya. Menjodohkan gambar, ya. Misalkan contohnya. Coba pahami. Gak kelihatan, Bu, gambarnya. Gak kelihatan. Yang gak tau, gak tau. Gak kelihatan, Bu. Tengah doang, Bu. Tengahnya minus 13, Bu. Buram, Bu. Kelihatan? Ada, Bu. Contoh gambar seperti ini. Biasanya, ini contoh ya. Menjodohkan. Ya, ada coba. Nah, kalau sudah terjodohkan, kalian submit answer. Nah, nanti terlihat hasilnya. Ternyata salah semua. Terlihat nanti nilainya. Nah, ini nanti yang di screenshot lalu kirim ke WA Ibu Nia. Suaranya pecah-pecah, Bu. Suaranya pecah-pecah. Suaranya pecah-pecah, Bu. Sudah? Bu, sudah? Ulangi lagi ya. Macam foton, Bu, biar gak pecah-pecah. Oke. Mulai dari start. Nah, kalian cukup menjodohkan saja antara gambar dengan opsi di samping. Itu mulainya dari mana, Bu? Tadi. Di start tadi ya. Bu, nanti saya di mana, Bu? Setelah ini kalian submit. Nah, contohnya. Nah, ternyata kalian benar 3. Tuh. Nah, ini yang di screenshot. Kirim ke WA. Pak? Tanya, Bu. Tanya apa? Bu.
Main komputer bisa nggak, Bu? Bisa. Udah. Bisa laptop, netbook, handphone, bisa. Ya. Nama gamenya apa, Bu? Bu, Bu. Nanti ada di share di Google Classroom. Ya. Sekarang ulangi lagi. Caranya seperti ini. Ya, caranya start. Kalian menjodohkan gambar dengan opsi di samping. Submit answer, nanti nilainya sudah terlihat, cuman betul satu. Ya, jadi dapat skornya hanya satu. Bisa dipahami? Satu. Bisa dipahami. Benar? Bisa, Bu. Ah, bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada waktunya tidak, Bu? Insyaallah. Oke, ada yang tanya kan? Depan enggak bisa. Kadang waktunya enggak, Bu? Yang bentar. Ada waktunya enggak? Batas jam berapa? Batas waktunya sampai jam 10. Ya? Iya, Bu. Jam 10, Bu. Ya, sejam lagi. Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanya, Ibu cepat bersedia. Ya, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan selalu ceria. Selalu ceria. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelek. Naruto, Naruto saya.